dalam mall atau pusat perbelanjaan sudah boleh dibuka, tapi dengan catatan anak-anak harus didampingi oleh orang tua dan harus mengisi buku rekod yang sudah disiapkan. Sebelum PPKM itu kita kunjungannya bisa sampai 60-70 orang per hari. Itu belum weekend. Kalau weekend mungkin bisa lebih dari hari-hari normal. Respon untuk di hari pertama itu lumayan bagus, omset kita lumayan bagus. Dan customer pun juga mulai senang karena sudah tempat-tempat bermain itu di Bali sudah mulai buka dan anak-anak juga tidak cukup untuk di rumah terus selama di bulan kemarin. Cukup. Nah, sekarang udah bisa main lagi. Ini saya mulai main lagi baru hari ini. Berarti tidak ada kecemasan gitu Pak ya? Sama sekali sih nggak ada. Artinya risih nggak Pak dengan pakai masker harus bermain gitu?